Rahsia di sebalik perayaan Aidilfitri ini iaitu untuk saling bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Di samping itu, sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan setelah kita dapat melaksanakan puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Semangat bermaaf-maafan itulah sebenarnya yang menjadi rahsia kepada ketenteraman dan keamanan dalam negara kita, dalam negeri kita selama ini. Sifat, biasanya sifat di kalangan orang Islam, apabila ada orang menghulurkan tangan kepada mereka, mereka akan cepat-cepat memaafkan. Let forgive and forget, kata orang putih. Forgive and forget. Meskipun ada orang yang mungkin they can forgive but they can never forget. Tapi itulah saya nak terangkan, sebab di sini ramai rakan-rakan daripada yang bukan beragama Islam. That is the secret of Ramadan. That is, you have to purify your soul. You have to be more forgiving. Kita perlu lebih bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Di waktu bulan Ramadan biasanya kita akan menjadi manusia yang lebih lembut, lebih banyak senyumnya. Saya dia kata lebih senyum pula. Banyak senyumnya. Tidak ada rasa marahnya. Kalau nak marah, cepat-cepat dia tahan, tak boleh marah. Sebab itu ada orang tanya saya, apakah sifat manusia ini kerana gambar Datuk pun dia orang baling dengan cat. Saya kata tak apa. Kerana yang pentingnya kita kena menghayati Ramadan itu. Kalau orang yang berpuasa menghayati Ramadan tapi dia masih ada rasa benci, rasa marah, dia tidak menghayati erti Ramadan yang sebenarnya. Dia jiwanya masih lagi belum dibersihkan. Sifat permusuhannya masih lagi belum diredakan.